Hello everybody, welcome back again with me MC Full Arteta Full Update Today. Look at this, in the Friday, August 2022, T-Full is looking nice and great for strength. In the Binance Exchange time frame 15 minute dari 0,05 dolar kenaikan daripada si T-Full ini sendiri total sudah hampir mencapai di 50% up daripada harganya sebelumnya. Dan kemarin puncaknya di mana si T-Full ini sendiri kembali ngepump cukup lumayan membanggakan ya guys ya. Inilah awal kebangkitan daripada altcoin meskipun kita masih ada di crypto market bearish ya guys ya. Tetapi sudah cukup lumayan asyik nih. BTW ada strong supportnya masih sama di 0,007 dollar. Dan sekarang ketahan di area mini support di 0,03 dolar. Meskipun di sini ketahan dan tidak membuat ada support baru, tetapi di sini harganya juga sudah termasuk deep dan potensinya untuk menghasilkan big profit cukup lumayan besar ini ya. Kalau kita ganti ke time frame daily yang ada di sini, harusnya sih ini harusnya guys ya untuk area target daripada si CFO ini sendiri, kita paling tidak melihatnya terlebih dahulu apakah dia mampu break di area 0,09 dolar yang jaraknya sudah semakin dekat nih guys. Aneh rasa si CFO ini sendiri bakal bisa melewati area di sini dan bisa break, maka potensial daripada CFO bahkan untuk comeback ya guys ya dengan area profit sampai ke 0,14 hingga maksimum mungkin di 0,14 dolar sampai 0,17 dolar untuk target terbaru daripada si TETAFU atau TIFU ini sendiri kita bisa hit di update-nya pada kali ini. Segitu saja update terbaru kali ini untuk TIFU tentang price prediction terbarunya. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam nyangkut terus.